Welcome back my channel. Balik lagi sama aku Evin Maulani di channel aku. Hari ini aku mau bikin sesuatu sesuai sama judul deskripsi di bawah ini. Di sini aku mau rekomendasiin ke kalian sandal santai ya, sesuai sama nama penjualnya. Sandal santai yang biasa aku pakai dan ini nyaman banget dan juga modelnya kita bisa custom. Dan juga ukurannya juga tentunya sesuai sama ukuran kaki kita. Kita bisa custom. Jadi di toko ini kalian bisa pesan sesuai request kalian. Oke. Buat yang penasaran, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan komen di bawah tentang video ini dan komen yang membangun, lalu serta komen yang belum ada di channel aku, apa kalian bisa request kontennya. Oke, jangan lupa yang terpenting subscribe. Nah, di sini aku mau review sandal-sandal yang biasa aku pakai dan aku beli. Ini aku belinya di Instagram, yaitu di sandalsantai.id. Ini dia Instagramnya. Kalian jangan sampai salah ya, ini dia Instagramnya. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa cek scroll di sana, modelnya tuh bagus-bagus dan kekinian banget dan kalian bisa order sesuai dengan keinginan modelnya, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi buat kalian yang kepo, langsung cek sekarang juga sebelum aku review sandal-sandalnya, oke? Nah, ini dia. Taraaam. Ini aku beli 3 sandal. Ini tuh nyaman banget sih dipakainya. Aku kemarin udah pakai dan aku udah sempet videoin juga ke kalian. Tapi nanti aku kasih tahu di habis aku review, terus aku kasih tahu ya gimana kalau dipakainya. Dan yang pertama kita langsung buka aja. Ini ada kayak gini. Kita buka ya. Nah, itu lucu banget. Ini tuh muat banget di aku, sesuai sama kalau kalian ukuran biasanya 38, kalian juga bisa pesen itu nomornya 38 juga. Dan ini detailnya tuh kayak gini, cakep banget parah sumpah. Oh iya, ini tuh lokal ya temen-temen, jadi ini handmade, semuanya dilakuin pakai tangan dan ini tuh detailnya rapi banget, aku suka banget dan kayaknya ini tuh bakal awet banget gitu dipakainya dan juga tentunya murah. Ini tuh menggunakan atasnya itu biasanya menggunakan kain kanvas atau Swiss Sydney yang dilapisi sama si busanya ini. Jadi si punggung kaki kalian bakal tetap empuk kayak gitu. Nah, ini di sininya ada busa, jadi nggak bikin sakit ke punggung kaki kalian kayak gitu. Jadi karena dia si bahannya tuh udah dilapisi sama si busa. Di bagian ini yang diinjek ini tuh terbuatnya dari bahan Sydney atau double suede yang nyaman banget dan lembut banget. Jadi kalau diinjek itu kita nggak sakit. Jadi nyaman banget si kakinya itu nyaman kalau pakai sandal ini kayak gitu tuh bahannya. Bahannya juga lembut. Jadi kalian bisa pakai ini kapanpun dimanapun, soalnya nyaman banget, enakin banget dan modelnya tuh banyak banget. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di sandalsantai.id. Kalian langsung aja cek kepoin sekarang. Ini aku baru buka satu ya teman-teman. Ini dia, lucu banget. Dan ini belakangnya menggunakan spon bermotif. Jadi kalau kalian mau pakai nggak bakal licin kayak gitu tuh. Dan nyaman banget sih menurut aku. Ini aku yang dulu udah aku pakai, jadi emang agak kotor, maaf ya teman-teman. Nah, terus kita buka lagi yang kedua. Ini dia. Wow. Ini yang warna biru itu yang aku suka. Nah, ini dia modelnya kayak gini, cantik banget sumpah.
Jadi kalian bisa pakai main atau bisa kalian pakai ke pantai jalan-jalan atau bisa juga ke mall-mall juga. Kayaknya nyantai banget kalau pakai sendal kayak gini, dan ini tuh harganya murah banget tentunya, dan kualitasnya tuh jangan diragukan lagi. Dan ini tuh lemnya itu, dia tuh lemnya dua kali pengerjaan, jadi double-double gitu, jadi nggak bakal cepet rusak gitu. Ini tuh nyaman banget, empuk sih. Aku juga seharian kalau pakai ini nggak capek. Jadi buat kalian yang kepo dan penasaran, langsung aja cek Instagramnya di sandalsantai.id. Nanti aku kasih di sini, selalu aku kasih, dan nanti aku kasih di description box. Oke teman-teman, ini harganya murah-murah banget dan pengirimannya cepet. Dan juga kalau nggak ready, jadi dia tuh bikin dulu tapi pengerjaannya cepet, dan juga pengirimannya juga cepet banget sih. Aku suka banget ini sama si sandalsantai.id ini, karena dia menciptakan sandal-sandai sesuai sama keinginan kita, dan modelnya tuh banyak banget, dan juga sesuai request, size-nya sesuai request sama apa yang kita butuhkan. Kalian bisa samaan sama teman-teman kalian, dipakai buat hangout juga lucu, kalau santai juga. Ada juga sandalnya yang sandal ini kan, kalau ini kan ada belakangnya ya. Nah, ada juga yang nggak ada belakangnya gitu, jadi lucu gitu. Itu baru dua ya teman-teman, nanti aku kasih tahu ke kalian gimana pas dipakainya, lucu banget di kaki. Jadi wajib banget sekarang kepoin sandalsantai.id, oke? Nah, ini dia sandal yang ketiga, modelnya kayak gimana, penasaran kan? Jangan lupa tombol subscribe-nya diklik dulu ya teman-teman. Ayo buruan, aku hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you yang udah subscribe. Kita langsung buka yang terakhir. Yeah. Warnanya tuh cerah banget. Ini yang paling aku suka. Kenapa? Karena dia, aku suka tuh ya model-modelnya tuh yang kayak gini tau, yang gini-gini. Ini nanti bentar dulu ya, aku di ini dulu, dimasukin dulu ke sini ininya, biar bagus. Jadi ini tuh detailnya ada kayak gininya tuh. Terus satu lagi ya, ini jadi di kayak gini makainya. Nanti aku praktekin ya makainya kayak gimana. Nah, ini modelnya kayak gini. Tadang! Sandal santai ini emang benar-benar menurut aku recommended banget buat anak-anak muda dan juga buat ibu-ibu juga. Modelnya tuh sesuai sama, pokoknya kalian wajib banget cek Instagramnya di sandalsantai.id. Di sana tuh banyak banget modelnya sesuai sama keinginan kalian. Dan juga di sini tuh aku mau ngeliatin sih ininya tuh, di Instagram itu banyak banget di sini. Dan juga kalian jangan khawatir kalau kalian pakai kaki kalian lagi basah, ini tuh kalau dipakainya nggak bakal jadi licin. Kalau kita kan sebagian ada sendal kalau kita kena basah itu bakal licin ya, kalau dipakai ini enggak, ini lembut, ini enaker, sama sekali tidak bikin licin. Nah, terus si sandal ini juga nyaman banget dan dia gak bakal bikin kaki kita pegel. Nih, kalau kan ada ya sebagian sandal itu yang kita pakai terus lama gitu, jalan-jalan di mall, kaki kita tuh suka pegel gitu kan. Nah, kalau sandal ini tuh enggak, dia tuh nyaman banget karena bahan-bahannya tuh emang bener-bener bahannya yang premium gitu, enggak biasa aja, jadi enak banget dipakainya dan nyaman banget. Aku sering banget ini pakai yang ini karena dia lucu banget, cute banget sumpah. Jadi buat kalian yang mau samaan sama aku, langsung aja cek di sandalsantai.id di Instagramnya. Kalian langsung cek sekarang, harganya tentunya bersahabat sekali dan kalian bisa custom sesuai sama keinginan kalian. Dan di sana contohnya banyak-banyak banget, jadi kalian langsung aja cek sekarang di sandalsantai.id, hubungin adminnya, langsung order dan borong biar sama-sama aku, oke?
sendalnya. Dan ini tuh, sendal ini tuh dia tuh ringan banget, ringan-ringan banget, nggak berat sama sekali, dan tentunya dia tidak licin. Jadi kalian mau beraktivitas apapun kalian bisa, karena dia tidak licin. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa subscribe di bawah, jangan lupa like video ini jika kalian suka, jangan lupa share ke teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya dan semua ke semua sosial media kalian. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah, komen yang membangun. Jangan lupa juga di follow Instagramnya sandalsantai.id, dan di sana banyak banget model-modelnya. Di sana kalian bisa pilih sesuai sama model yang kalian inginkan, dan juga kalian bisa custom sesuai sama ukuran kalian. Oke, pengerjaannya juga cepet banget, pengirimannya aman banget, packagingnya aman banget, dan pasti itu karena si pembuatannya handmade, jadi dia tuh bener-bener pembuatannya detail banget dan rapih banget. Kalian wajib banget kepoin sekarang juga dan order, enak banget buat nyantai, beneran, aku beneran gak bohong, kalian wajib banget sekarang, cek sekarang di sandalsantai.id. Nah, mungkin segitu dulu ya video dari aku tentang rekomendasi sendal yang lokal dan juga murah tentunya, yang selalu kalian tagih buat aku bikin video rekomendasi toko sendal yang benar-benar recommended banget. Ini aku udah bikin videonya, jadi mudah-mudahan buat kalian yang nyari informasi tentang sendal ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di bawah, like video ini jika kalian suka, dan komen di bawah, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian. Oke, okay? Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.